Berapa lama beroperasi, berapa lama? Tadi pengakuan ada 2 minggu, mungkin ada yang 1 bulan dan sebagainya. Jadi mereka ini punya grup, satu grup. Nah, mereka saling bertukar-tukar tadi itu, saling bermanipulasi data seolah-olah ada penumpang, seolah-olah ada order. Kemudian juga seolah-olah mereka mengantarkan sebagaimana sudah aturan daripada penyelenggara, ketika mengantarkan maka akan dapat poin. Ketika dapat poin 16, maka perusahaan memberikan bonus. Nah, inilah yang diambil. 16 tersangka ini driver semua? Iya, driver. Dan mereka berjalan secara individu atau ada yang merogoh? Satu kelompok mereka. Jadi ya, mereka. Ya, ada yang diberikan setoran atau bagaimana? Ya, mekanismenya kalau biaya daripada angkutan ini 80% itu diterima oleh mereka, 20% diterima oleh perusahaan. Pembagian kerjanya transfer ke perusahaan dan perusahaan juga mengirimkan bonusnya ke mereka. Terungkapnya ini bagaimana? Ada laporan dari apa perusahaan tersebut, kita dalami, kita lihat apa yang perbedaan-perbedaan dari yang semestinya. Kita berawal dari kita menganalisa, ya seolah-olah saya penumpangnya, ada penumpang, seolah-olah. Nah ini dipersangkakan pasal 15.
bukti dan dokumen elektronik tersebut autentik. Apakah itu di Google akunnya atau gimana untuk mengunggah? Nah, itu create, itu create sendiri. Ya, mereka create sendiri. Ya, jadi ini yang mau beli handphone? Kapinya 413 handphone. Kalau siang iya.